Ini sudah matang untuk ngetes kremnya. Ya, kita angkat teman-teman untuk ngetes kremnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kelaras Film. Idenya ada di sini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tipsnya membuat krem bagelen butter yang sudah dimasukin kulkas atau didinginkan 500 atau setengah kilo. Gula halusnya ini 750 gram ya teman-teman, gula halus. Di sini saya gunakan putih telur, putihnya saja 2 butir teman-teman. Lalu susunya kental manis saya gunakan 200 gram ya teman. Lalu di sini untuk penguat warna sedikit kuning muda. Lalu untuk aromanya saya menggunakan biasanya saya pisang ambon ya teman-teman. Kalau mau dikasih rasa, kalau tidak pun tidak apa-apa. Kalau takarannya ini pewarna penguat warna kuning sama aromanya itu selera ya teman-teman. Untuk tipsnya, untuk putihnya telur harus didinginkan dulu, jangan dibukukan, didinginkan. Butternya pun harus didinginkan, tipsnya ya teman-teman. Lalu prosesnya pun harus ada tipsnya seperti ini. Di sini yang harus diperhatikan cara blendernya ini seperti ini teman-teman. Tipsnya untuk membuat kremnya, blenderan yang pertama sampai putih seperti ini butternya ya teman-teman. Lalu yang kedua ini harus dikasih gula yang sudah saya tadi bahan-bahannya sampaikan. Ini gulanya 750, taruh saja teman-teman seperti ini. Lalu kita ratakan teman-teman seperti ini ya. Ratakan dulu seperti ini, lalu blender lagi dengan speed kecil dulu. Lakukan terus. Lakukan dengan speed 1 sampai dirasa sudah tercampur rata ya teman-teman. Putih telurnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah seperti ini. Kalau udah apa itu angkat. Teman-teman, yang ketiga putih telur yang sudah didinginkan juga ya teman-teman. Seperti ini ya, harus kental seperti ini. Lalu tuangkan ya teman-teman, ratakan seperti ini. Ini putih telurnya sudah kita ratakan ya teman-teman, sudah kita campur. Lalu kita blender lagi dengan speed kecil teman-teman seperti ini. Lalu
masukkan susu sirup krim semuanya ya teman-teman. Aduk lahan-lahan lagi. Lalu yang keempat ya, yang keempat kita tuangkan ini ya, aroma pisang selera ya teman-teman. Lalu pewarna makanan, warna kuning muda saya berikan 2 aja. Terus kita ratakan lagi. Nah ini ya teman-teman, sudah tercampur semua bahan, sudah rata seperti ini. Bisa digunakan buat molas ya, buat polas rotinya ya. Lalu kita coba, selalu kita coba polas ya teman-teman, seperti ini. Suhu 100 ya teman-teman, kita masukin rotinya itu. Ini sudah matang untuk ngetes kremnya ya, kita angkat teman-teman untuk ngetes kremnya ini. Iya teman, hasil kremnya itu nampak seperti ini, kering, tidak lengket juga teman-teman ya, tuh tidak lengket juga, kering hasil krem yang tadi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.